لقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من أنت يا محمد؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu penguasa dua benua yang bernama Yusuf bin Taswin. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sejarah mencatat bahwasanya Andalusia secara penuh jatuh ke tangan salib Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Namun, hal itu bisa terjadi 3 abad lebih cepat andai saja seorang pahlawan dari Maroko tidak datang ke Andalusia. Dia adalah Yusuf bin Taswin yang merupakan panglima besar Islam dari Maroko. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Taswin bin Ibrahim Al-Lamtuni As-Sanhaji. Beliau dilahirkan pada tahun 400 Hijriah di Mauritania, di area perkampungan Padang Sahara yang tandus. Iklim perkampungannya yang keras menjadikannya orang yang gigih dan pantang menyerah, yang kelak membantunya dalam menyatukan agama Islam di wilayah Barat Afrika dan Andalusia. Lingkungan tempat tumbuh Yusuf sangat tandus dan terpencil. Ilmu agama kurang bergaung di sana. Beruntungnya ia bertemu dengan Abdul bin Yasin yang merupakan seorang pemuka agama dari Maroko, yang menuntunnya untuk mendalami ilmu agama, khususnya fikih mazhab Maliki dan akidah mazhab Asy'ari. Nah, kemudian setelah dewasa, Yusuf bin Taswin ini menikah dengan Zainab binti Ishaq yang merupakan seorang janda dari sepupunya sendiri yaitu Abu Bakar bin Umar. Latar belakang Zainab yang berasal dari keluarga pedagang memberi banyak pengaruh pada kehidupan Yusuf bin Taswin dalam bidang administrasi dan ekonomi. Kemudian setelah wafatnya Zainab, Yusuf bin Taswin ini menikah dengan perempuan Andalusia yang bernama Qomar. Kemudian menikah lagi dengan Aisyah. Nah, Yusuf bin Taswin ini mengawali karirnya sebagai kepala tentara biasa yang hanya melaksanakan instruksi militer dari atasannya. Setelah dianggap berhasil, ia diangkat menjadi komandan yang dibebaskan bertindak sesuai kebijakannya. Di tahap ini, bakat militer Yusuf sudah semakin tampak. Puncaknya saat kekuasaan dinasti Murabitun meluas,
yang menyebabkan antara wilayah sulit untuk dikoordinasikan. Sehingga Abu Bakar bin Umar yang merupakan penguasa Murabitun saat itu mengangkat Yusuf sebagai wakilnya yang mengurusi wilayah perkotaan, sedangkan Abu Bakar sendiri fokus di pedalaman Sahara. Nah, pada fase ini Yusuf membangun pemukiman baru yang diberi nama Marrakesh. Kemudian setelah melihat kepemimpinan Yusuf yang menonjol dan juga akhlaknya yang baik, Abu Bakar berpikir untuk menyerahkan tampuk kekuasaan penuh kepada Yusuf. Kemudian hal ini dimusyawarahkan bersama dengan para kepala suku dan tokoh agama setempat yang menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakar resmi meletakkan jabatannya dan Yusuf bin Taswin naik menjadi pemimpin Murabitun. Saat resmi menjadi pemimpin tertinggi dinasti Murabitun, yang dilakukan oleh Yusuf pertama kali adalah menyatukan wilayah Maghrib di bawah kekuasaannya. Dimulailah ekspedisi militer ke kota Meknes, kemudian ke kota Fes, kemudian ke Ceuta, kemudian Nekaur, Telemancan, sampai Auzja yang berada di Tunisia. Nah, saat kekuasaan dinasti Murabitun sudah menyebar di tanah Maghrib, umat Islam di Andalusia justru diambang-ambang kehancuran. Mu'tamid bin Ibad yang merupakan penguasa Tawaif dari Sevilla mendengar bahwa di Maghrib ada panglima bernama Yusuf yang berhasil menyatukan Islam, yang membuat Mu'tamid yakin untuk meminta bantuan kepada Yusuf. Sehingga akhirnya pada tahun 475 Hijriah, Yusuf bin Taswin ini mendapat surat permohonan dari Andalusia untuk mempertahankan wilayah Andalusia dari serangan tentara salib yang ketika itu dipimpin oleh Alfonso yang ke-6 dari Castilla, yang sebelumnya telah berhasil merebut Toledo dan wilayah-wilayah utara. Ketika itu, Yusuf pun menerima permintaan penduduk Andalusia dan berangkat membawa banyak tentara untuk berperang. Kemudian setelah sampai di Algericas, Yusuf berkirim surat kepada Alfonso yang ke-4 yang isinya adalah mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam atau untuk membayar jizyah. Bila tidak mau, maka akan diperangi. Nah, kemudian Alfonso yang ke-4 ini yang saat itu sedang mengepung Zaragoza dengan tegas memilih opsi yang ketiga, yaitu berperang. Nah, sebelum peperangan dimulai, seorang ulama yang bernama Ibnu Rumailah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepadanya bahwa kemenangan akan datang dan dia akan gugur syahid di jalan Allah. Kemudian berita itu pun cepat menyebar yang membuat motivasi para pasukan semakin meningkat dan mimpi itu pun menjadi kenyataan. Awalnya terjadi kesepakatan bahwa perang dimulai pada hari Senin 15 Rajab 479 Hijriah. Namun Yusuf waspada karena melihat gelagat buruk yang diperlihatkan oleh Alfonso. Atas bantuan Mu'tamid, Yusuf mengirimkan mata-mata. Dan benar saja, pada hari Jumat 12 Rajab, mata-mata utusan Yusuf melaporkan keberangkatan Alfonso untuk menyerang kaum muslimin. Dan hal ini langsung direspon oleh Yusuf dengan menyiapkan tentara gabungan Andalusia dan Murabitun dalam menghadapi gempuran pasukan Alfonso. Perang pun tidak bisa dihindari. Jumlah kaum muslimin tidak lebih dari 48.000, sedangkan pasukan salib berjumlah 80.000 yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Nah, pertempuran ini disebut dengan peperangan Zalaqa. Lantaran para pasukan yang gugur cukup banyak dan darah yang mengalir dari mereka membuat kaki-kaki kuda pasukan terpeleset jatuh beserta penunggangnya. Nah, kemenangan dalam perang ini cukup penting. Karena andai saja muslimin kalah ketika itu, maka kejatuhan Andalusia akan terjadi lebih cepat. Nah, Yusuf bin Taswin merupakan pribadi yang dipenuhi akhlak yang terpuji. Di antara akhlaknya adalah teguh pendirian, sangat teliti dengan bawahannya, pemberani, berwibawa, dekat dengan ulama, melindungi yang lemah, suka berjihad, dan zuhud. Bahkan pakaian sehari-hari yang dipakai oleh Yusuf adalah pakaian yang terbuat dari bulu kasar. Nah, Yusuf juga tawadhu,
dia tidak mau dijuluki sebagai khalifah atau Amirul Mukminin karena pemimpin Abbasiyah lebih berhak pada panggilan itu. Sebagai gantinya, dia dipanggil sebagai Amirul Mukminin dan Nasiruddin. Konon ketika Imam Al-Ghazali mendengar tentang Yusuf bin Taswin, ia penasaran dan segera berangkat ke Maghrib atau ke Maroko. Sayangnya saat berada di Iskandaria terdengar kabar tentang wafatnya Yusuf bin Taswin. Nah, mengenai akhir hayat seorang Yusuf bin Taswin, bahwasanya setelah beliau sakit selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya di hari Senin 3 Muharram 500 Hijriah, Yusuf bin Taswin ini wafat di usia 100 tahun. Yusuf menghabiskan waktu 40 tahun menjadi pemimpin. Beliau dimakamkan di Marrakesh, yaitu ibu kota dinasti Murabitun. Pada saat wafat, wilayah kekuasaannya mencakup Valencia di utara, kemudian Tunisia di timur, dan Senegal sampai Sudan di wilayah selatan. Nah, demikianlah sejarah mengenai Yusuf bin Taswin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.